너는 없었어. 내가 완전 부우 잊어버렸어. Assalamualaikum everyone. Okay, today I'm in Seoul with my friend Dian. Hello Dian. Hello guys. Ngomong-ngomong saya lagi di Seoul di salah satu desa tradisional ya. Ya ini namanya itu. Namanya desa apa? Bukchon. Bukchon Hanok Village. Sorry, ngomongnya agak pelan-pelan soalnya di sini itu di kawasannya itu kita tuh nggak boleh ngomong keras-keras. Iya, soal di setiap pintu tuh ada tuh please silent, terus kadang di ujung-ujung tempat tuh yang pakai seragam kuning nih pojokan ini lubang. Nah sana tuh pojokan. Target neutralized. Dan itu petugasnya ngomong jangan please quietly, pokoknya gitulah, jangan ngomong keras-keras gitu. Speak quietly. Iya. Terus di sini itu tempat tujuan destinasi wisata. Terus kalau teman-teman pengen pakai hanbok foto-foto di kawasan Hanok, pokoknya di sini tuh dengan Hanok. Hanok itu rumah, ya rumah tradisionalnya Korea. Kita bisa foto-foto di sini. Cuman ya itu, guys, nggak boleh keras-keras ngomongnya. Itu nyewanya berapa sih? Ini 2 jam itu 25.000 won. 25.000 won. Cuman aku pakai riasan rambut jadi 25.000 won. Tergantung, iya, nambah. Terus depan kita tuh sebenarnya depan kita banyak banget orang-orang Korea ya yang pakai ini hanbok. Coba diputar bang. Oh iya benar. Oh. Iya. Tapi kelihatannya minggu ini sepi ya? Iya minggu ini sepi soalnya karena corona. Mendung. Karena mendung terus karena corona temune. Jadi karena virus. Kita wisata tuh di sini ya terbatas lah, pokoknya terbatas. Takut kumpul-kumpul gitu ya bang ya. Ya bener sih, berkurang sekarang wisatanya pengunjungnya karena pandemi ini. Ngomong-ngomong, kita sambil jalan ya, sambil lihat-lihat. Lihat-lihat Hanok. Waktu tahun lalu mah ramai banget ya yang di sini. Ini ramai. Bahkan dari semua negara pada kesini. Iya. Terus, tadi siang tuh sebenarnya ramai juga di sini, cuma ramainya tuh sebentar doang bang. Sebentar ya? Iya, cuma foto-foto doang pergi, foto-foto doang pergi. Jadi mereka nggak pengen kumpul-kumpul juga gitu. Pokoknya karena corona ini jadi kayak begini semua. Kita maunya juga pakai masker ini, teman-teman. Iya, dicopot sedikit langsung dibilang ya, suruh dipakai lagi gitu. Ini contohnya. Ini. Pengumumannya ini. Silent please. Coyongi he ciseo. Setiap pintu. Setiap pintu. Jadi kita bicara sedikit di sini. Pelan-pelan. Ngomong-ngomong ini lokasinya di mana? Seoul ya? Di Seoul, terus mau foto dulu. Seoul terus di Anguknya itu di Anguk Station, exitnya exit 2. Exit 2, Anguk Station. Terus abis itu kita nyebrang dikit itu jalan lurus. Nanti slowly. Jalan lurus, terus di sana tuh ada kayak rental baju kayak gini. Oh, rentalnya di bawah. Rentalnya di bawah semua bang, itu ada rental baju. Terus nanti kalau kalian teman-teman pengen pakai baju ini langsung rental aja, bisa rental. Terus masuk ke kawasan gang-gangnya itu banyak banget kawasannya. Itu baju rentalnya boleh nggak sih dibawa pulang? Gak boleh lah. Ini dijami ya, bener-bener dijami. Jadi keluar, ya kita keluar jam berapa? Masuknya, pokoknya masuk jam berapa, keluar jam berapa tuh nanti kita dijamin semua. Kita udah turun nih. Habis ini keluar nih jalan, udah nggak ada hanoknya lagi ya. Nggak ada hanoknya. Nah, udah habis. Cuma sedikit tempat ini, rumah-rumah tradisionalnya. Iya, naik ke atas sama seberang.
seberang jalan itu sebenarnya ada, Bang. Ada. Iya, seberang jalan sana itu di gang keluar itu ada kawasan juga. Mungkin beda apa ramai di sini? Ramenya di sini sih sebenarnya. Yang paling ramai di sini tuhnya. Kalau di sana juga ramai, tapi aku enggak tahu soalnya biasanya teman-teman foto-foto di sini semua. Ya gitu. So, ini ke sini sama siapa aja yang? Tadi sama teman-teman ramai udah di depan ya, udah duluan. Karena liburan musim panas, jadi teman-teman soalnya pada libur, terus ngabisin waktu bareng mumpung liburan. Ya udah kita keliling-keliling Korea gitulah. Enggak bosan-bosan ya? Iyalah, Korea itu ya dinikmati aja lah pokoknya. As there's a curse coming. Copot. Sorry. Ini di tempat rentalan, kita mau ngelepas baju ya, soalnya habis foto-foto di sana udah 2 jam lebih. Ini teman aku nih udah copot bajunya, tinggal aku, ayo masuk tempat rentalan bajunya. Banyak banget pilihannya kalau mau milih tuh. Oninya di sana. Udah lepas semua. Ya, teman-teman semua. Lepas bajunya di mana ya? Ngobrol. Ya. Ini antri di tempat gantinya masih ada orang. Mau lepas baju, ini mau lepas baju rental. Mau ganti baju ya? Iya, mau ganti baju, panas banget. Ini udah pada copot tuh, Mbak. Ntar dulu. Tapi penuh nih, ntar dulu. Bisa cek dong gitu. Sekarang udah selesai ya? Udah. Nyawanya. Oh, soalnya udah 2 jam, jadi harus copot semua. Ditutup aja. Ini Imo-nya mana sih Imo? Imo Oni-nya. Teman-teman. Oni, annyeonghaseyo. Ne, igo geotdaseo. Oh, ah, geotnaseoyo? Ne. Geotseul geoyo? Ne, ne, geotseul geoyo. Yogiseo geotko aksesori jega gadeulgeyo. Monjo. Copot dulu ya. Ya. Oke, itu pelepasan hanboknya setelah disewa. Ternyata panas banget pakai kayak gitu. So today we're we have to dress like Korean people and using hanbok. Korean traditional clothes. Yeah. So, we are from UT Korea. Have a good experience today. Okay. Halo teman-teman, ini aku abis ganti baju ya. Dari tadi kan kita udah muter-muter tuh pakai hanbok, terus kita abis ganti baju udah seger banget rasanya. Dan kayaknya video kali ini tentang Bukchon Hanok Village cukup sampai di sini aja. See you next time, bye bye. Jangan lupa like and subscribe. Bye.